kaki kau kan. Nak tolong ke? Eh, tak apa, tak apa. Okey, okey, Adip. Kasih, Adip. Eh, macam mana kami mula dari sini ni? Eh, Alif mana Alif? 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 Eh, mana Alif ni? Alif? Eh, Lip, buat apa tu? Eh, Wan. Ada apa, Wan? Tak buat apa tu? Tak ada apa-apa pun. Saja, Red. Lip. Kau setiap ada pesan. Kita ni, kau tak jaga mata. Tak jaga telinga. Dengar benda-benda yang melalaikan. Takut-takut ilmu kita belajar sama ni hilang. Lebih takut lagi kalau iman kita yang hilang. Alah, Wan. Ana dengar lagu ni bukan sahaja, Wan. Ana ada misi sebenarnya. Misi Ana nak belajar vokal. Eh, Sufan, Alip. Korang dah hafal ke surah Al-Baqarah asal surah Al-Fatihah itu? Alhamdulillah. Ana dah separuh dah. InsyaAllah sikit lagi. Alip. Untuk pengetahuan korang, dengan makna sekalian Ana hafal. Kenapa? Kenapa? Korang, Alan. Apa khabar? Kamu bila nak besar ni? Nanti kalau kamu dah besar, kamu boleh memberi manfaat kepada manusia lain. Saya boleh makan. Kawan-kawan kat sana, semua boleh makan. Nah, saya kasih kamu minum, eh? Ha, minum ni. Minum, eh? Kau tahu ni, hari ni, abang belanja. Buat gerah hal macam rumah sendiri, eh? Apa pendapat Abang Wan? Kalau kita beritahu Ustaz je? Teruskan soft, lapangkan soft. Semua ada dah. Alif mana Alif? Lip, apa cerita tadi? Tak ada apa. Lip, Ustaz cakap apa tadi? Ustaz marah-marah tadi. Lepas tu,
Tak rampai pitian lah. Oh, iya ke? Lep, jangan macam tu, Lep. Ustaz buat tu mesti untuk kebaikan kita. Dah salah kita. Kita taat je lah kan. Aku rasa baik kita minta maaf dengan Ustaz. Maghrib. Apa buat, Lep? Maghrib. Dah nak setengah ni. Wan, sini jap. Wan, ada betul sedih ni. Apa dia? Katanya Ustaz Zahra pindah dah. Ha? Pindah? Ya, tak nampak. Ustaz baca surat kan? Sekolah perpindahan. Eh bukan, perpindahan sekolah. Ustaz dia bagi Ustaz Zam. Katanya dalam minggu ni pindah tu. Adi. Apa kawan? Entah macam mana malam ni? Oh, malam ni dah smack? Ah, dah sembah belum? Alhamdulillah. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Jangan lupa tau. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ini seperti yang telah semua maklum, kita akan adakan
sesi tasmi' bacaan surah Al-Baqarah. Seperti yang Ustaz selalu ulang, kita bukanlah sekadar untuk menghafal Al-Quran, tapi kita nak mengamalkan di dalam kehidupan. Sebab apa? Di dalam Al-Quran ini ada bermacam-macam yang Tuhan sebut, ada bermacam-macam cerita yang kita boleh ambil sebagai pengajaran dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita akan dianugerahkan rasa takut Allah, rindu Nabi. Itu yang ingin kita perjuangkan. Alhamdulillah, semua dah dapat hafal dengan baik. Sekarang nak minta Alif baca boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la rayba fi hudal lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم. Alif, jom masuk. Ustaz. Ya? Boleh tak nak pinjam telefon? Assalamualaikum. Ya, Ustaz. Ya. Demi maaf. Selama ini dah banyak buat salah Ustaz. Demi maaf. Lumi, nak tak masa dah yang saliru keberkatan anaknya Ustaz dah terputus. Baru sekarang dia tahu betapa pentingnya perkataan itu. Minta maaf Ustaz, banyak buat salah Ustaz.